Pengacara pelakon dan pelawak Nabil Ahmad memberitahu yang dia pernah melakukan solat qada 17 rakaat setiap hari sebelum menunaikan solat subuh. Menurut Nabil, solat 17 rakaat itu dilakukan bagi menggantikan 17 rakaat dalam solat 5 waktu yang pernah ditinggalkan sebelum dahulu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Saya pernah memberitahu Ustaz Wadi yang saya khodo solat yang pernah saya tinggalkan dahulu, saya tunaikan sebanyak 17 rakaat kerana sehari kita wajib solat sebanyak 17 rakaat. Jadi, setiap hari saya akan bangun tidur seawal pukul 3.30 pagi untuk menunaikan solat qada berkenaan. Begitupun, Ustaz nasihatkan saya untuk tidak terus-menerus begitu, sebab takut sekarang saya bersungguh, tetapi bila dah penat saya akan tinggal. Dia juga nasihatkan saya untuk buat sikit demi sikit tetapi istiqomah. Namun, untuk beristiqomah itu merupakan satu perkara yang paling susah nak capai. Hal ini kerana ada individu yang pada awalnya semangat tetapi kemudian tinggal. Akhiran begitu yang saya tidak mahu, sebab kita tidak tahu sampai bila umur kita dan Allah akan jemput kita dalam keadaan yang bagaimana, katanya. Disebabkan mahu terus istiqamah, Nabil berkata, dia selalu berdoa agar dia sentiasa mendekatkan diri dengan orang berilmu. Memang ketika kita menghadiri majlis ilmu atau keluar, kita yakin, tapi risau, bila balik rumah saja, semuanya goyah, katanya sambil memberitahu mahu merancang untuk menghadiri ilmu di Bangladesh, India dan Pakistan.